Arsenal akan menjamu Manchester United di babak keempat Piala FA. Laga tersebut akan dilangsungkan di Emirates Stadium pada 25 Januari. Untuk duel tersebut, manajemen Arsenal hanya memberi pendukungmu alokasi tiket 8,7% dari kapasitas Emirates Stadium. Padahal aturan FA mengharuskan tuan rumah memberi tiket tim tamu sebesar 15%. Manchester United Supporters Trust memprotes keputusan keras tersebut. Kami sangat kecewa dengan keputusan Arsenal yang menetapkan keputusan egois dan munafik dengan memangkas hampir separuh dari 15% alokasi tiket yang seharusnya diberikan, jika melihat aturan FA, demikian pernyataan Mas dikutip dari Sky Sports. FA sendiri yang harusnya menaruh perhatian pada keputusan yang menunjukkan rasa tak hormat pada aturan mereka sendiri ini, lanjut pernyataan itu. Manchester United, yang tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir, lolos ke babak keempat Piala FA setelah di fase sebelumnya mengalahkan Reading 2-0. Sementara The Gunners menggasak Blackpool 3-0.